Nah, Itu lu dapat salam tuh dari ada yang Yesus. salah dengan itu. Dapat salam Kamu tuh. yang Ya. memakai salah, kamu yang memakai salah. Pada waktu Bukan itulah setiap aku orang akan berterus seru-seru terang kepada benar. mereka dan berkata, aku tidak pernah Benar, mengenal benar. kamu. Diskusi kalau Kamu saling ngomong. hanyalah daripadaku Benar. perbuatan Bang Dalbo, kejahatan. Bang Dalbo, Dapat bisa salam. kasih timer, Ya. Bang? Benar Kasihan itu mungkin benar. si Ente Charles yang ini mau sudah diskusi dengan kebenaran ini. ngomong. Kita yang Kristen membalas, Atau saya timer menghajar, aja, biarkan kalian gigi itu. bantah terus. Itu loh. Bisa-bisa saya berikan timer. Silakan. Ya, kesian nanti si Charles ini mau Pak. diskusi dengan ini, bukan seperti si yang satu ini sudah kerasukan Roh Kudus ini. Ini jadi kalian minta kalian meminta jawaban tapi kalian yang Muslim itu ngotot mengomong kiri kayak pasar gitu loh. Bukan, Jangan Bang. ngomong kayak Begini, Bang pasar. ya, Bang Begini, Charles. sorry, sorry, Bang, belum Bang, selesai begini, sorry, ngomong. Bang, saya potong Saya sedikit belum supaya kamu selesai paham. ngomong. Ah, Saya kalau gini, Bang kalian ya. mau ngomong, udah ngomong Saya aja ini depan aku dialog, besok bukan pagi. sejadi Udah. TikTok, Bang. Saya dari Zoom, dari WA, saya juga Saya debat. tidak mau Nah, tahu bicara yang diskusi Anda. itu, bila kita diskusi, Enggak. sebelum kita menyampaikan sesuatu Masalahnya kamu keimanan selalu kita, harus memegang kita kamu. tampilkan data dulu. Ini loh, ada ini ayat, ini Kamu begini di gini, kamu Alkitab, gini, inilah ya kan? keimanan Kristen begini-begini. Begitu Makanya baru betul. tadi ada Ketika dikasih kamu bilang kesempatan kamu kan? salah, tapi mana ayatnya tidak ada, Bukan. kamu salah mana ayatnya tapi tidak ada, itu bukan diskusi, itu namanya debat gusir, Bukan. alias pintu Bukan terbuka untuk masalahnya sekolah minggu. ayatnya tidak. Kita Cuman berbicara bukan masalahnya dengan kamu omongan kita itu sendiri. ngomong itu Kita menanyakan berbicara sesuatu dengan yang harus Alkitab, sesuai dengan Bos. rugi otakmu. Dengan Alkitab. Saya Karena tidak kamu hanya bertanya bertanya tentang pakai ketuhanan timer. Yesus. Kalau memang kamu Yang tidak kamu tanya itu memaksakan. kan kamu udah tahu Tapi tentang bukankah sejarah kamu bilang kita. dari Udah tadi pakai Yesus timer itu aja memang udah. Tuhan? Gitu kan? Makanya saya tuntut. Apa yang kamu tanya? Dengar dulu Udah Al-Hidayah. pakai timer Apa aja, yang kamu tanya di sini pakai kamu timer. tidak tahu kalau Pakai timer. itu sudah Ayo tidak pakai ada di timer. Alkitab. Makanya Yoel. kamu tanya. Yoel, ya, udah. Enggak, Udah dia gak usah selalu nangis. Kita menanyakan pakai timer. sesuatu yang Kita seharusnya pakai tahu. timer ya. Pakai timer. Pakai timer. Kita pakai timer Enggak ya. saya bicara. Ini yang muslim-muslim ini Al-Hidayah bertanya tapi ini mereka sendiri yang jawab Al-Hidayah ngotot ini saat ini. menanyakan Ya sesuatu jawab yang dia siapa? sudah tidak tahu, yang dia sudah tahu nggak ada di Alkitab gitu loh. Nah, buat apa kamu tanya? Itu namanya bukan diskusi, Lolo. Oh, tidak ada di Alkitab, begitu. Tidak ada di Alkitab, Pak. Ya. Nah, Ya. kenapa kamu Sesuatu bilang yang harus tidak dia ada Tuhan kalau tidak ada di yang Alkitab? minggu. Apakah hari Sabat adalah hari minggu? Ya hari minggu. Karena di situ hari. Apakah hari Sabat adalah hari minggu? Udah. Karena terakhir Tuhan. Apakah hari Sabat adalah hari minggu? Iya, hari minggu. Betul, hari minggu. Apakah sahabat hari Minggu berguru di mana? Ya, betul hari Minggu, hari Minggu. Sahabat itu Sabtu. Tidak hari Minggu. Coba kamu belajar lagi sahabat kok Minggu. Oh, belajar juga kau. Karena apa? Ada perbedaan penanggalan di situ. Iya. Kalau kamu arti sahabat penanggalan arti sahabat apa, Pak? Arti sahabat apa? Kalau kamu gentle dan benar, ayo kita pakai perhentian timer biar waktu istirahat. Hari apa itu? Hari Minggu. Hari Sabtu. Hari Sabtu kok hari Minggu? Ini orang ini masuk kantor hari Minggu ini. Hari Minggu. Namanya hari istirahat perhentian. Oke. Baik, nggak apa-apa. Sekarang mengenai sunat. Dulu itu sunat harus dikerak kulihatanmu. Sekarang sunat masih berlaku atau tidak? Sudah tidak berlaku. Tidak berlaku. Siapa yang suruh? Paulus. Soalnya kalian ngerocos terus, makanya gua. Siapa yang suruh? Karena sudah ada penginapan. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Paulus. Ada orang suruh. Oke, saya bacain datanya. Bahwa ketika saya bacain datanya. Saya bacain datanya. Sunat hati. Ya, Galatia 5 nomor 2. Itu sunat hati. Iya, dengerin, bukan sunat fisik. Sunat beneran, Pak. Dengerin dulu. Haruslah dikerak kulihatanmu. Oke, itu wajib dikerak kulihatan itu artinya dikerak itu disunat seperti Yesus sudah 8 hari. Tapi sekarang Anda ini dengerin gantian, Pak. Sekarang Anda bebas sunat kenapa? Karena Anda mengikuti ajaran Paulus sebagaimana tertulis di Galatia 5 nomor 2. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Begitu dong, Pak, menjawabnya. Jadi kalau Anda tidak disunat, Paulus sudah ada. Berkata seperti itu. Paulus yang ngajarin Anda, Pak. Tidak, saya tidak pernah diajar Paulus. Coba baca Galatia 5 nomor 2. Coba baca Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Kenapa dia, Pak? Paulus berbicara. Sudah melihat menurut Galatia 5.
Apa itu? Karena sudah terjadi pengenapan. Pak, tolong baca, Pak ya. Sunat itu sudah. Dengerin Pak tulisan Paulus, dengerin. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya kalau kau bersunat, Yesus tidak berguna, Pak. Betul apa betul? Aku berkata betul apa betul? Jawab saja. Ada satu. Saya mau jawab juga kau tentang bagaimana kau mau sekitar apalagi itu. Orang tertulis. Sebentar. Tertulis di Bible itu, Pak. Nah, iya tertulis, tapi kamu jangan cuma comot-comot ayat. Nanti saya cari ayatnya. Iya, coba cari, Pak. 9. Terjadi penggenapan, maka selesai. Jadi artinya sunat bebas ya, Pak? Bukan itu. Makanya sunat bebas. Karena apa? Sunat itu cuma kalau di kami cuma sunat hati aja. Oke. Tadi Pak Gunung Sinai mengatakan, tadi Pak Gunung Sinai mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Bebas. Sekarang ini Pak user ini mengatakan masih dipilih-pilih. Kok Anda berbeda berdua? Kenapa? Yang berbicara duluan siapa? Saya kan? Iya. Berarti yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Nah, coba dulu Anda berdua kompak dulu deh. Anda kompak dulu berdua. Itu sama tujuan dia dengan saya. Menurut Pak Gunung Sinai, user, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Menurut Anda setuju nggak? Yang menjadi bapamu tidak dihilangkan. Tidak berlaku. Baiknya. Menurut Gunung Sinai, ya hukum Taurat tidak berlaku. Anda setuju atau tidak? Setuju tidak berlaku lagi yang tidak layak. Berarti masih ada yang berlaku. Kalau iya. Tapi menurut Gunung Sinai semua tidak berlaku. Tidak berlaku mana ada sih yang dipercaya berlaku semua. Itu orangnya masih hidup, lu tanya. Dia ngomong gitu tadi aku dengar kamu. Lu tanya orangnya masih hidup. Turun darat ini, karena kalau udah makut begini gitu loh Pak, kalau Pak dokter aja. Jadi ada dokter spesialis tuh kita Pak, kalau yang pasien-pasien yang udah gitu. Kalau makan daging babi kelebihan, darat ini stroke, iblis lah. Ngomong Gunung Sinai. Sana sini jadi enggak kebenaran yang dikatakan. Begini Pak Yasir ya, saya perhalus dikit. Di atas bumi ini. Menurut Gunung Sinai, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Menurut Anda, dengarin dulu makanya. Menurut Gunung Sinai, dengar dulu kan selesai bicara. Menurut Gunung Sinai, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi menurut Gunung Sinai. Menurut Anda masih ada yang berlaku. Betul apa betul? Apa-apa dari diriku sendiri. Hanya Yesus ayo, yang ngomong seperti dia, ini sebagai Tuhan berlaku. Itu maksudnya kan jadi ini Tuhan semua. Bisa ngomong dibenar, tidak bisa berbuat dibenar, apa-apa. Jadi Anda setuju hukum Taurat tidak berlaku lagi? Apakah melihat yang Yesus tidak sama dengan melihat berarti masih ada yang layak? Di situ tidak boleh makan babi. Nah, begini masih ada yang layak enggak berlaku di hukum Taurat? Kalau layak apa? Apa rupanya kalau melihat Yesus sebagai jalan? Masih ada enggak hukum Taurat berlaku menurut Anda? Karena jadi apa harus dilihat ajarannya? Dia sudah capek memberitahukan kepada bukan masalahnya ini mas ajaran ku tanya menurut Gunung Sinai ini bahasa Indonesia ya untuk mengatakannya ya menurut Gunung Sinai hukum Taurat itu jadi tidak berlaku lagi Yesus, apakah Anda setuju dengan pengertian omongan dia. Oh, ada masih hidup lu tanya orangnya masih hidup kan ya? Tidak berlaku di mana belum selesai tahu. Saya tanya lagi Gunung Sinai ya, dengerin lu pasti kuping. Gunung Sinai, apakah untuk hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Di Matius 23 nomor 9 kata Yesus, jangan kepada kamu siapapun tidak berlaku di atas bumi. Tidak berlaku. Yusuf, apakah hukum Taurat berlaku atau tidak? Yesus tidak pernah mengaku Bapa, tetapi Paulus mengaku Bapa. Yang layak tidak berlaku. Berarti lu enggak sama jawaban. Dan kalau masih ya sekarang kasih dia waktu 30 hari 30 malam dia berdua selesaikan dulu urusan tadi. Dalam Kristus telah menjadi bapakmu kata Yesus. Oke, saya pernah saya kah? Gitu, tahu enggak? Jadi ya kasih air kepada user Pak dan kepada kami silakan. Anda berbeda pendapat dulu enggak? Daripada Allah. Katanya. Kenapa? Saya kan juga membantah Anda bahwa enggak berlaku. Iya tidak berlaku tapi user mengatakan masih ada yang berlaku, Pak. Coba jadi narasi-narasi kamu ini bukan kami membantah dengan keimanan muslim. Ya silakan berdua, Pak. Silakan berdua, selesaikan dulu urusan Anda, Pak. Celakalah kepada mereka. Saya akan setuju ayatnya, Pak. Dan ya, silakan. Ya. Perhatikan user. Ayat 3. Perhatikan user. Iya, ke Pak siapa ini? Pak siapa?
Pak Yusar. Nah, itu memang ada di Galatia 3. Ketuhanan di Galatia 3 ayat 15 sampai 29 dijelaskan di situ. Ini Paulus yang jelaskan. Tetapi kenapa saya bilang itu dibatalkan? Di Yohanes 8, oke, dia berbicara. Jadi kita lihat di Yohanes 1 ayat 1, Bapak ya. 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Dan di ayat 14 dia bilang, dan firman itulah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, diam di antara kita. Kita lihat kejadian pada saat Tuhan menunjukkan diri pada saat Nabi, dia mau mengutus Nabi Musa. Ya, pada saat dia mau mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel, ya, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk roh, berbentuk api yang menyala-nyala. Tuhan bilang, jangan kesini, sebab tempat yang kau pijak itu suci. Dan Musa tidak sanggup melihat. Jadi karena Tuhan tahu, kalau aku datang dalam bentuk roh, manusia ini tidak ada yang sanggup melihat. Nah, gitu. Benar, banyak di ayat di dalam Injil dibilang dia adalah utusan. Dalam kategori dia sebagai daging, sebagai manusia, dia adalah utusan. Tapi dilihat, riwayat dia hidup, riwayat dia lahir. Malaikat Jibril, Gabriel yang kami bilang dalam Kristen, itu datang menjumpai Maryam, salam wahai engkau yang diberkati Tuhan. Engkau akan mengandung. Di dalam Al-Quran dibilang, Isabnu Maryam wajihan fi dunia wa fil akhir. Di situ. Nah, di Yohanes ditekankan di situ. Firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Memang tidak masuk akal. Kok Tuhan mau jadi manusia? Dia kan bisa, kun fayakun, udah manusia hapus semua dosa, bisa. Dia punya kuasa kok, dia mau jadi apapun dia bisa. Cukup. Pada saat dia menunjukkan diri juga kepada Musa, dia bilang, aku mengutus aku. Yesus berkata, aku yang awal dan yang akhir. Di dalam Islam dia bilang, al-awal, al-akhir.
Di dalam Kristen juga Yesus bilang, segala kuasa telah Allah berikan kepadaku. Dia berkata sebagai daging, sebagai manusia, segala kuasa telah Allah berikan kepadaku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Yesus bilang, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Tidak ada satu manusia pun yang berani berkata seperti itu. Dia, kita, saya, seperti saya tadi juga berdebat dengan salah satu ustadz, kalau kita pakai nalar kita sebagai manusia, kita tidak bisa jangkau. Saya aja di dalam Injil, saya bilang, ini Yesus bilang banyak utusan loh dia berkata. Tapi kok kenapa dia berkata, kadang dia berkata, aku adalah pintu, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Cukup, Mas. Jadi di situ memang benar seperti yang Pak Al Hidayat bilang tadi, ya benar, saya akuin kok di situ, di dalam di Bible yang dibilang, di Injil itu dibilang, di Matius sampai Kisah Para Rasul sampai Korintus itu dikatakan seperti itu. Tapi kita lihat di kitab Wahyu, pada saat dia menunjukkan diri kepada Yohanes di Patmos, akulah yang awal dan yang akhir. Lihatlah aku sudah hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut. Tidak ada lagi kesedihan, kata Yesus. Jadi kata-katanya, akulah yang awal dan yang akhir. Pada saat dia berbicara dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, aku sudah ada sebelum Abraham ada, sebelum Ibrahim ada. Dan dia juga menuntut Bapa, Bapa permuliakanlah aku. Di hadapanmu, siapa manusia yang berani? Oke, Mas, cukup. Kebanyakan waktunya kepake. Sudah, silakan Bapak. Terima kasih banyak. Sebelum ke Pak Ali Daya, begini enak diskusi dan nggak kayak pasar. Iya, bagus lah. Bisa penekanan dikit, Mas, ya, sebelum ke Ali Daya. Boleh dong moderator biar nggak mana-mana gitu. Nanti tolong nanti dijelaskan Pak Ali Daya, Tuhan siapa yang datang memberkati Maria? Itu nanti difokuskan di sana. Tuhan siapa yang datang kepada Musa? Silakan Pak Al Hidayah, monggo. Iya, tadi dia mengutip tadi itu di Keluaran 3, bukan di Kejadian itu, Bang Charles, ya. Itu yang ya, keluaran, pertama, Pak. Datang kepada Musa itu bukan di kitab Kejadian, itu cerita tentang penciptaan kalau kitab Kejadian. Iya, di itu Keluaran. Di Keluaran 3, Keluaran 19 dan Keluaran 21. Nah, maksud ya, saya itu Kejadian Musa gitu, bukan di kitab Kejadian. Jadi kalau yang datang kepada Musa itu, Bang, itu bukan Yesus. Oke, kemudian kamu kan itu belum menjadi manusia. Tapi jangan lupa di Yesaya 7:22 itu sudah ada Tuhan di situ meminjam pisau cukur, Bang, dan membuta kepala mencukur bulu paha. Apakah itu boleh dicucukkan kepada Yesus? Padahal katanya belum jadi manusia, tapi di Perjanjian Lama sudah ada manusia. Bahkan Tuhan terdengar berfirman dalam hatinya lagi, dilihat. Kejadian 3 nomor 18 itu. Jadi Bible itu ketika dikatakan oleh Al-Quran, ditulis oleh tangan-tangan manusia, diubah-ubah, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan, Alhamdulillah. Maka kita melihat di Bible itu, bahkan Tuhan berfirman dalam hati, Tuhan bersuit memanggil lalat, Tuhan ditinju, Tuhan dipukul, Tuhan menyiwa pisau cukur, tapi ayat yang lain mengatakan tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya. Maka celakalah orang-orang ini yang menulis bilang ini dari Tuhan, padahal ayatnya bertabrakan. Ya, jadi Yohanes 1 nomor 1 itu, Yohanes itu tidak salah. Walaupun itu menurut sejarawan itu dari Philo Alexandria mengatakan itu pengulangan tentang Logos yang daripada Allah, bukan bersama-sama dengan Allah, tetapi berasal dari Allah. Maka saya coba benarkan supaya kamu paham, ya. Kejadian 1:26 selanjutnya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia, Bang, bukan hewan. Jadi memang Tuhan itu berfirman menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia, itu menurut Bible, bukan saya. Perkataan Yesus, Matius 4, nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan manusia, berfirmanlah Allah menciptakan kucing, bukan. Tidak juga dikatakan oleh Yesus,
manusia apa kucing hidup dari lutut, bukan begitu. Memang manusia, Bang, diciptakan dari firman itu. Jadi si Yohanes ini yang jelas-jelas juga tiada nama Yesus di situ, maka kalau saya ambil ini hanya mengutip kitab Kejadian dan apa yang dinarasikan oleh Yesus, bukan artinya Yesus itu menjadi daging. Ya, karena ini sekali lagi dibantah oleh Bible, bukan saya. Yang malaikat, yang kamu bilang yang datang kepada Maria, yang kamu kutip tadi di Al-Quran, itu kalau dalam Islam, siapapun mereka, siapapun dia, dia hanyalah Ruhul Kudus, Al-Amin, Ruhul Al-Amin, Malaikat Jibril. Bukan Tuhan, Bang. Bahkan menurut Bible, ketika kamu baca Lukas 1, Lukas 2 nomor 9 itu, memang malaikat. Kami juga percaya itu malaikat. Tetapi apakah cocok malaikat mengabarkan kelahiran Tuhan? Tidak boleh, Bang, karena malaikat sejak itu diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin dia mengasih tahu ini Tuhan baru lahir? Lukas 2 nomor 11, lahir di kota Daud. Itu dibantah lagi dengan Lukas 2 nomor 22. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Jadi narasi-narasi itu, Bang, tidak apa-apa, itu keimanan kamu. Kita di sini bukan saling bantah-membantah. Sebab itulah saya bilang bernarasi dengan data itu kan bagus. Enak. Ya, kalau tidak percaya bahwa akulah dia, ini juga kamu bilang tadi ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu kan? Apakah Yesus bilang dia adalah Tuhan? Tidak. Siapa dia? Mesias. Di Matius 5 itu kan? Matius 6 juga 19 ditanya oleh Simon Petrus, "Engkau siapakah engkau? Bahagian dari anak Allah kah? Yohanes Pembaptis kah? Kau nabi kah?" Maka dia mengatakan, "Engkaulah Mesias anak Allah." Terus Yesus bilang gini, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Bukan Tuhan, Bang, Mesias. Namun yang sayangnya di sini orang Bani Israel masih menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Sehingga di Bible kamu satu ayat pun tidak ada beli dinarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kalau nabi, ya sependapat kita. Berarti narasi saya, narasi Yesus dan narasi Bible-Bible itu apa, orang-orang di Bible itu sama, mengatakan dia nabi. Tetapi ketika ada narasi dari Paulus, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, hancurlah ajaran Yesus. Dan itu yang Anda sedang lakukan. Sebab kamu yang mengaku dia adalah Tuhan, bukan Yesus yang mengatakan sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes 13 nomor 16, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya atau seorang yang diutus, uli yang mengutusnya," kata Yesus. Yohanes 4:44, "Sebab Yesus sendiri yang bersaksi bahwa dia adalah nabi dari Nazaret." Matius 21:11, Yohanes 7:40, Matius 13:57, "Dia nabi bukan Tuhan." Ketika kita dudukkan dia sebagai Tuhan, maka bukan kamu diskusi sama orang Islam, Bang. Sesama Kristen saja masih rebutan tentang Yesus ini. Di kumal-kumal sekarang ini heboh tentang rebutan tentang Yesus Tuhan ini. Padahal kami cuma mengasih tahu. Kalau kami tidak ada kepentingannya, cuma kasih tahu sama kamu. Intinya jangan disinggung ajaran kami gitu. Supaya kamu paham. Mungkin aja dulu, Bang. Cukup ya. Ya. Silakan, Pak. Kalau bisa satu topik ya yang melebar kemana-mana dulu. Silakan. Silakan, Pak Pendeta Charles. Silakan, Bang. Kenapa yang satu langsung turun, Bang. Ya giliran lancar begini dia turun. Makanya. Atau boleh saya sedikit tambahin ya, Pak ya? Ntar dulu, Pak Gigi. Okay. Enak nggak enak kalau harus satu lawan satu, ntar dikira apa? Satu lawan satu aja ya. Ya. Biar terkendali lah. Nah, giliran Pak Charles ya, dikasih waktu banyak. Kelamaan Pak mikirnya Pak Charles. Pak Charles. Gini aja deh, sebelum aku turun, aku juga mau turun deh, biar kondusif juga. Jadi gini ya, Pak Yohanes ya, Pak Yohanes tadi kebanyakan Oten ini selalu menjadikan landasan definisi ketuhanan itu dalam Yohanes 8 pasal 58 itu kan dikatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada gitu ya. Tapi begini ya Pak ya, seandainya Yesus bermaksud mengklaim bahwa ia telah hidup sebelum Abraham gitu ya, apakah itu merupakan alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa ia adalah Tuhan? Orangnya ya kan? Orangnya sudah nggak ada, jangan bertanya. Iya enggak, ini ke Pak Charles. Ya, aku tambahin dikit aja. Ya,
Orang Kristen mungkin itu nggak ngira bahwa Nabi Yeremia juga telah mengalami kehidupan sebelum manusia, Pak. Itu ada di Yeremia 1 pasal 5. Ya. Seharusnya ya, Bapak sendiri menafsirkan pernyataan dalam Yeremia tersebut ya dengan cara yang sama. Ketika menafsirkan Bapak Yohanes 8 pasal 58 secara harfiah. Tapi kenapa gitu? Bapak tidak menerapkan pemahaman yang sama juga bahwa Yeremia juga telah mengalami kehidupan sebelum manusia. Itu ada di Yeremia 1 pasal 5. Itu ya, Pak ya. Sekian. Terima kasih. Saya izin turun biar kondusif, satu lawan satu aja. Saya pamit ya, Hos. Hah? Enggak apa-apa. Nanti kamu sambung aja, enggak apa-apa. Nanti ini kok, nanti dia tanggapi, nanti kamu tanggapi. Biar saya nyimak lagi. Itu oke, itu oke. Enggak apa-apa. Coba itu aja jadi perangkat itu. Oke ya. Pak Charles, bagaimana Pak? Masih ada waktu berbicara? Sudah cari dalil mungkin. Tadi yang paling sedih yang saya dengar itu ada Tuhan memerintahkan Gabriel menemui Bunda Maria gitu ya. Tuhan banget, memberkati kan. Tuhan memberkati. Berkati Maria gitu. Sebenarnya diperkuat di sana aja gitu loh. Untuk memutus kepanjangan bicara bahwa Tuhan siapa yang memberkati Maria. Sebenarnya langsung skakmat di situ aja. Kalau dia menyebut Tuhan lain, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau dia mengatakan ya Yesuslah yang memberkati Maria, that is okay. Berarti waktu itu Yesus sudah menjadi Tuhan. Berarti anak memberkati ibunya. Sebenarnya diperkuat aja bisa, ada sih sebenarnya nggak perlu terlalu melebar gitu ya dalam membuktikan apakah benar Yesus itu Tuhan atau tidak. Iya, tapi terlalu banyak yang dia utarakan, makanya saya jawab seputung-seput jawaban. Di kan kok ada suara siapa ini? Oh dia yang bicara itu. Itu dia. Di respon aja satu, nggak usah ditangkap semuanya. Gitu Pak Ali, saya direspon satu aja, dipegang satu, dikejar aja satu itu topik. Dikejar tapi satu data aja. Tidak salah itu malaikat, Bang, bukan Tuhan di Bible ya, itu. Iya nggak apa-apa, memang malaikat. Mana ada Tuhan? Tuhan itu nggak pernah turun langsung. Itu. Jadi Tuhan itu nggak pernah turun langsung menemui manusia. Dia memerintahkan Gabriel. Gitu ya. Tuhan tidak pernah turun langsung menemui Musa kayak begitu. Berbentuk roh, mana bisa orang melihat roh? Enggak bisa, terbentuk. Ya, Tuhan itu sebelum dunia ada sudah ada Sang Pencipta. Gitu ya. Siapa sembahan Yudaisme kira-kira gitu ya? Sembahan Yudaisme itu bukan Yesus, bukan calon Yesus. Sembahan Nabi Musa bukan Yesus, bukan calon Yesus, gitu ya. Sebenarnya teman Kristen ini kalau menuangkan Yesus artinya apa? Ya dia menciptakan Tuhan baru. Berbeda Tuhan dengan para nabi itu. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Hari Minggu. Semalam menjawab, apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Jawab gitu. Karena terakhir Tuhan. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Hari Minggu. Iya, hari Minggu. Betul, hari Minggu. Apakah Sabat hari Minggu? Berguru di mana? Betul, hari Minggu. Sabat itu Sabtu. Mungkin dia lagi digebukin.
Tidak, hari Minggu. Coba kau belajar lagi sahabat kok Minggu. Oh, belajar juga kau. Karena apa? Ada perbedaan penanggalan di situ. Yang kredit dia bicara. Ya, linear begini. Arti penanggalan. Arti sahabat apa, Pak? Arti sahabat apa? Ada bahasa-bahasa kasar kan enggak enak. Perhentian waktu istirahat. Hari apa itu? Ada bahasa-bahasa tol. Hari Sabtu. Ini orang ini masuk kantor hari Minggu ini. Selamat tahu namanya apa istirahat perhentian kok yang menemui yang memberkati. Oke 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 saya enggak apa-apa. Sekarang mengenai sunat. Dulu itu sunat harus dikerak kulihatanmu. Sekarang sunat masih berlaku atau tidak? Itu host. Oh, sunat tidak berlaku. Tidak berlaku. Siapa yang suruh? Paulus. Saya ikut ini begadang. Siapa yang suruh? Karena sudah ada penggenapan. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Ada orang suruh. Oke, saya bacain datanya. Bahwa ketika saya bacain datanya. Aduh. Saya bacain datanya. Begitu saja. Galatia 5 nomor 2. Sunat hati. Iya, dengerin. Bukan sunat fisik. Sunat beneran. Dengerin banyak Kristen itu di usia 13 sampai 29 sekolah. Oke, itu wajib dikerak. Dia mulai dari SD, isinya di SMA. Di sunat seperti Yesus 8 hari. Selama 10 tahun. Tapi sekarang Anda ini, dengerin gak dia, Pak? Sekarang Anda bebas sunat. Kenapa? Jadi Yesus itu Anda mengikuti ajaran Paulus sebagaimana tertulis di Galatia 5 nomor 2. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Begitu dong, Pak, menjawabnya. Jadi, Anda tidak disunat. Paulus yang ngajarin Anda, Pak. Tidak, saya tidak pernah diajar Paulus. Coba baca Galatia 5 nomor 2. Coba baca Galatia 5 nomor 2. Galau menurut Paulus 5 nomor 2. Kenapa dia, Pak? Paulus berbicara menurut Galatia 5 apa itu? Karena sudah terjadi pengenapan. Pak, tolong baca, Pak, ya. Taurat itu sudah selesai. Dengerin, Pak, tulisan Paulus, dengerin. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya, kalau kau bersunat, Yesus tidak berguna, Pak. Betul apa betul? Betul apa betul? Tidak pernah menggunakan Tuhan. Tidak mau jawab juga kau tentang dirinya Tuhan. Bagaimana kau mau sekitar apalagi itu? Orang tertulis. Tertulis di Bible itu, Pak. Sebenarnya kalau mau jujur, itu tertulis, tapi kamu jangan cuma comot-comot ayat. Nanti saya cari ayatnya. Mesia itu adalah ya, coba cari, Pak. Sebagaimana pernyataan terjadi penggenapan, maka selesai. Yang menjadi artinya sunat bebas ya, Pak. Sangat signifikan. Makanya itu bebas karena apa? Sunat itu cuma kalau di kami cuma sunat hati aja. Oke. Tadi Pak Gunung Sinai mengatakan, tadi Pak Gunung Sinai mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Bebas. Sekarang ini Pak Yusar ini mengatakan masih dipilih-pilih. Kok Anda berbeda berdua? Kenapa? Allah membuat dia yang berbicara duluan siapa? Saya kan? Iya. Berarti yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Bukan Tuhan dari sananya. Nanti coba dulu Anda berdua kompak dulu deh. Anda kompak dulu berdua. Jelas itu datanya ya. Sama tujuan dia teman saya. Coba cari. Menurut Pak Gunung Sinai, Yusar, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Menurut Anda setuju enggak? Tidak dihilangkan. Tidak berlaku. Menurut Gunung Sinai, hukum Taurat tidak berlaku. Anda setuju atau tidak? Setuju, tidak berlaku lagi yang tidak layak. Berarti masih ada yang berlaku. Iya. Tapi menurut Gunung Sinai semua tidak berlaku. Nanti saling uji atau enggak enak didengar. Tidak berlaku, mana ada di dalam itu tidak berlaku semua. Itu orangnya masih hidup, lu tanya. Yang ngomong gitu tadi aku dengar. Lu tanya orangnya masih hidup. Memang darat karena kalau udah makut begini gitu loh, Pak. Kalau Pak, jadi ada dokter spesialis kita, Pak, kalau yang pasien-pasien yang udah gitu. Macam kalau makan daging babi kelebihan darat stroke. Saya perhalus dikit. Menurut Gunung Sinai, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Menurut Anda, dengerin dulu makanya. Menurut Gunung Sinai, menurut Gunung Sinai, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Menurut Gunung Sinai, menurut Anda masih ada yang berlaku. Betul apa betul?
gimana sih pernyataannya sendiri ya, tidak berlaku. Berarti kalau mau bahas, dikatakan gitu berarti melihat genap. Jadi Anda setuju kalau tidak berlaku lagi dong kayak Yesus yang tidak layak tidak berlaku. Berarti masih ada yang layak karena yang bisa dilihat fisiknya. Tidak boleh makan babi. Iya. Begini masih ada yang layak enggak berlaku di manusia yang terlahir buta gitu enggak bisa melihat Tuhan itu gimana Bang Andi? Masih ada enggak hukum Tuhan berlaku menurut Anda? Artinya di sana itu. Kalau ada apa kesinan. Bukan masalahnya ini Mas. Dia tanya, kamu ditanya itu. Menurut Gunung Sinai ini masih Indonesia ya. Menyampaikan apa yang disampaikan. Menurut Gunung Sinai hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Apakah Anda setuju? Potong omongan dia. Ikuti lah. Orangnya masih hidup, lu tanya orangnya masih hidup tanya. Karena ya aku sampaikan di firman mana dari yang mengutus. Saya tanya lagi dulu Gunung Sinai, dengerin lu pasang kuping. Gunung Sinai, apakah hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Suaranya pun rupanya pun tidak bisa kau lihat. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Yusuf, apakah hukum Taurat berlaku atau tidak? Anak-anak yang mengatakan di pangkuan tidak berlaku. Berarti lu enggak sama jawaban. Jangan sebenarnya sekarang kasih dia waktu 30 hari 30 malam dia berdua selesaikan dulu urusannya. Saya silakan berfungsi akal sehat ini. Oke, saya akan enak diskusinya. Ya iya, coba kalau kita kasih ayat kepada user Pak, jangan kepada kami. Karena Anda berbeda kalau kita pindahin ke area normal. Kenapa? Saya kan juga membantah Anda bahwa tidak berlaku. Iya, tidak berlaku, tapi user mengatakan masih ada yang berlaku, Pak. Perbedaan ya. Nah, ini yang menjadi problem yang sulit untuk dikendalikan. Ya, silakan berdua, Pak. Teman-teman, silakan berdua selesaikan dulu urusan Anda, Pak. Saya kasih tunjuk ayatnya, Pak. Dari silakan. Iya. Perhatikan user ketiga. Perhatikan user. Iya, ke Pak siapa ini? Pak siapa? Pak Yusar Kristen udah Pak Yusar nah, gitu itu memang ada di Galatia 3 dibongkar total di Galatia 3 ayat 15 nah, sampai 29 dijelaskan di situ dia, ini yang Paulus yang menjelaskan edukasi, tetapi edukasi kenapa saya bilang itu ya, dibatalkan tujuan kita ini kan ingin menyelamatkan orang supaya enggak ke tempat yang gelap. Tugas seorang muslim itu, semua umat muslim itu, tugas kita itu berdakwah, menyampaikan 1-2 ayat, menyampaikan kebenaran. Tugas kita itu amar ma'ruf nahi munkar. Gak boleh kita berdiam diri kalau punya ilmu. Dan bagi yang kurang ilmu ya cukup mensupport gitu loh. Jangan typing yang aneh-aneh. Jangan sampai kita ingin berdakwah tapi kita dapat dosa. Itu kira-kira ya teman-teman. Nah, gimana ini? Bubar ya? Betul. Gimana? Saya lagi cari hotel. Iya. Kalidaya ini ngebela-belain loh. Dari Malaysia. Kalidaya itu menjadi mualaf itu bukan membaca Al-Qur'an, tapi dia membaca Bible-nya sendiri dengan jujur. Itu loh. Jadi jangan coba-coba melawan Kalidaya masalah Bible karena dia itu gitu masuk Bible di kepala dia itu Bible berjalan dia dia bagaimana Pak Ali Raya tidur juga dia tuh pendeta ya iya pendeta Chris oh 30 kali saya karena anaknya teriak-teriak. Tahu Pak Charles kenapa dia itu ya? Di sana apa ya? Aduh Pak, mungkin terlalu berat. Enggak kok. Yeah. Renteng apa? Karena aduh, jangan sampai lu ditanya siapa Tuhan yang memberkati Maria. Waduh, pusing lu jawabnya itu. Kalau Yeah.
mati nari kosuku ibara dino dino sing tahu niko. Tanya siapa Tuhan yang memberkati Maria? Bebas, karena ya, apa? Sunat bebas. Itu cuma bebas. Kalau di kami cuma sunat bebas. Hati aja. Oke. Okay. Tadi Pak Gunung Sinai mengatakan, ya guys, tadi Pak Gunung Sinai mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Bebas. Gimana sekarang ini Pak Yusar ini mengatakan masih dipilih-pilih. Kok Anda berbeda berdua? Kenapa? Loh, yang berbicara duluan siapa? Saya kan? Iya. Berarti yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Mestinya itu coba dulu Anda berdua kompak dulu deh. Anda kompak dulu berdua. Itu anak itu orang. Sama tujuan dia dengan saya. Menurut Pak Gunung Sinai, Pak Yusar, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Menurut Anda setuju nggak? Dan dia itu tidak manusia, gitu. Tidak berlaku. Baiknya. Menurut Gunung Sinai, hukum Taurat tidak berlaku. Anda setuju atau tidak? Setuju tidak. Tidak berlaku lagi yang tidak layak. Tidak. Berarti masih ada yang berlaku. Ya, iya. Satu laki-laki. Tapi menurut Gunung Sinai semua tidak berlaku. Mengandung dari Roh Kudus. Tidak berlaku, mana ada di bilang itu tidak berlaku semua. Itu orangnya masih hidup, lu tanya. Dia ngomong gitu tadi, aku dengar teman ini. Lu tanya orangnya masih hidup. Cuma darat ini kalau begini. Saya turun aja. Memang dibuat juga tujuan tujuan malam. Ada tujuan tujuan karena kalau udah masuk begini gitu, kalau Pak jadi ada dokter spesialis lo kita Pak kalau yang pasien-pasien juga. Gitu. Kita kalau makan babi kelebihan darat banget gua. Aduh buset. Ngomong gini sih. Sana sini jadi enggak kedengaran sama ini. Begini Pak Yusar ya, saya perhalus sedikit. Menurut Gunung Sinai, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi gitu ya. Menurut Anda, dengerin dulu makanya. Menurut Gunung Sinai, dengar dulu kan selesai bicara. Menurut Gunung Sinai, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi menurut Gunung Sinai. Menurut Anda masih ada yang berlaku. Betul apa betul? Tentang selip semua. Ayo yang dibilang dia apa ya, lagi lagi aja satu-satu apa semua berarti yang ada genar. jadi Anda setuju hukum Taurat tidak berlaku lagi yang tidak layak tidak berlaku contohnya berarti masih ada yang layak apa tuh host itu tidak boleh makan babi itu ada yang tidak tolong nah, begini masih ada yang layak enggak berlaku di hukum Taurat kalau layak apa rupanya kalau masih ada enggak hukum Taurat berlaku menurut Anda apa ini jadi kalau ada apa itu yang dengan tolong naik bukan masalahnya ini Mas sudah ditanya kamu ditanya itu menurut Gunung Sinai ini bahasa Indonesia ya. Ya, menurut Gunung Sinai, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Apakah Anda setuju? Yang kalian potong omongan dia. Oh, orangnya masih hidup, lu tanya orangnya masih hidup tanya. Ini kok kabur? Tidak berlaku gimana? Belum selesai, tahu enggak? Saya tanya lagi Gunung Sinai, dengerin lu pasang kuping. Gunung Sinai, apakah hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Siapa ya orang saya di sini? Jangan kabur. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Yusuf, apakah hukum Taurat berlaku atau tidak? Guru si Juma nangis-nangis. Yang layaknya tidak berlaku. Berarti lu enggak sama jawab, Bang. Dari air matanya, Bang. Ya, sekarang kasih dia waktu 30 hari, 30 malam dia berdua selesaikan dulu urusannya nih. Silakan. Lebih banyak kan mana darahnya Yesus keluar. Oke, saya ayat kah? Nah, gitu tahu enggak? Iya, lebih banyak. Kasih ayat kepada Yusuf, Pak, jangan kepada kami. Silakan. Anda berbeda di yang diputus-putus itulah dia. Enggak maksud saya itu kan Yesus itu kan darahnya saya kan juga membantah Anda bahwa itu puang enggak berlaku iya tidak berlaku tapi Yesus mengatakan masih ada yang berlaku Pak di nadiku diputus-putus seperti diputus pembalas gitu loh itu berapa ember keluar darahnya ya ya silakan berdua Pak yang tadi yang berdua selesai ada urusan Anda Pak berapa saya kasih tunjuk ayatnya Pak dari sini berarti kan bisa ayat 3 memang kau turunin saya ke Pak siapa ini memang Pak Yusar mana berani Pak Yusar itu memang ada di Galatia 3 di Galatia 3 ayat 15 kasihan kamu penyembah manusia dijelaskan di situ sampai Paulus yang menjelaskan tetapi kenapa saya bilang itu dibatalkan nggak ada gunanya di situlah penjelasannya di situ perikopnya hukum Taurat atau janji Allah. Jadi Paulus menulis dia yang menyembah mana yang itu hukum Taurat yang lebih penting hukum Taurat atau janji Allah. Nah di situ disebutkan ya Pak. Kenapa
mungkin Bapak belum tahu, saya kasih tahu gitu ya. Galatia 3 ayat 15 sampai 20 Pak ya. Dengan darahnya Yesus disalib. Ya, sampai kan 29. Wah, 29 banyak amat. Kenapa dia? Betul, betul. Nah, di situ perikopnya hukum Taurat atau janji mereka itu Yesus mengeluarkan. Jadi kesimpulannya ya. Cara itu. Kenapa? Karena jadi kesimpulan Pak bahwa lambungnya hukum Taurat tidak berlaku lagi tidak karena berlaku. Janji ini sudah digenapi. Oke, baik. Silakan Pak Yusar tanggapi dulu. Nah, katanya menurut kita menurut Galatia 3 itu hukum Taurat tidak berlaku lagi. Menurut Anda setuju atau tidak setuju? Silakan Pak Yusar menyembah manusia. Itu sudah digenapi tahu. Siapa yang ada yang anak orang? Kristen ada digenapi. Nah, ketidakmarasan. Jawab Pak Yusar, Anda setuju enggak itu bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi? Baik. Hukum Taurat mana itu berlaku lagi? Emang ada hukum Taurat baru? Iya. Maksudnya apa pikir Nabi Musa? Nongol lagi bikin Taurat baru. Yang 10 kitab itu. Yang 10 itu tahu enggak? Kita jadi buang-buang. Hormati orang tuamu. Itu tidak berlaku lagi ke menurut Gunung Sinai. Islam hormati orang tuamu lagi Taurat ternyata. Tidak berlaku lagi ke menurut Gunung Sinai. Ini hormati orang tuamu. Iya, tidak berlaku lagi berarti Anda ini tidak menghormati orang tua menurut Gunung Sinai. Marga Ginting ya? Jadi aku enggak menghormati orang tua kalau itu. Iya iyalah enggak lah kalau kamu membatalkan hukum Taurat. Banyak lah salah kamu tanggapan. Ya berarti bukan saya yang salah, Gunung Sinai yang salah. Jangan-jangan coba lu ngomong sama Gunung Sinai, orangnya masih hidup noh. Coba apa? Tanya-tanya dia, eh Gunung Sinai, kamu menghormati orang tua kamu enggak? Tanya dia. Ginting enggak. Jadi enggak. Tanya dia. Dia mau membatalkan hukum Taurat itu, temanmu sendiri. Ayo. Yang lain minggir, yang lain minggir. Jangan sampai ada berdarah-darah nih. Hormati orang tuamu. Itu lor tembok. Dia tanya Gunung Sinai lah. Gunung Sinai jawab. Enggak nanya dia, kau tanya. Eh Gunung Sinai membatalkan itu, bukan saya. Itu bukan maksud jadi batal, dia enggak dibatalkan dia. Oh iya. Gunung Sinai tidak semua hukum Taurat dibatalkan Pak, kata user. Oh iya, oke, saya terima. Saya juga kok orang ya, yang suka menerima ilmu, silakan. Bisa juga. Berarti Anda merubah pendapat Anda, berarti hukum Taurat tidak berlaku lagi. Begini Bang. Iya. Makanya begini. Setiap pemahaman Alkitab itu. Saya dasarnya bukan itu loh. Begini ya. Iya. Saya dasarnya bukan dari. Saya cuma pekerja, bisa lihat profil saya. Saya pekerja tambang, Pak. Saya cuma. Apa mukanya tambang lawan hukum Taurat, Pak? Iya, maksudnya kenapa saya katakan begitu? Saya bilang hukum Taurat itu dibatalkan menurut pendapat saya berdasarkan pemahaman saya dalam Galatia 3 ayat 15 sampai 19. Karena apa? Hukum Taurat itu di situ dinyatakan bahwa hukum Taurat itu merupakan satu kesatuan janji-janji Allah. Nah, sekarang janji Allah itu sudah tergenapi. Ya udah, apalagi. Ya selesai artinya. Gunung Sinai ini mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Kan gitu ya, Pak ya? Oke. Nah, menurut user masih ada yang berlaku. Anda berbeda pendapat loh. Sepertinya nih. Gimana? Gimana ya? Yang sopan. Orangnya masih hidup loh baru saya ngomong. Kalau enggak bisa diskusi ya. Nah, itu betul. Semuanya itu betul. Kalau betul kenapa lu enggak ikutin dia kalau betul? Nyebelin. Tadi berangkat sana ikan satu-satu ya. Iya paham itu hukum Taurat. Hormati orang tuamu. Tapi paham itu hukum Taurat. Gunung Sinai ini membatalkan itu. Bukan dibatalkan maksudnya dia itu digenapi yang mana membatalkan tadi dia mengatakan membatalkan tidak berlaku dibatalkan yang coba saya tanya lagi Pak Gunung Sinai apakah hukum Taurat berlaku atau tidak tidak berlaku bro karena kan dosa digenapi dengar omongannya tadi Ginting suara lu kak dengar omongannya tidak berlaku digenapi siapa yang menggenapi ya Yesus yang genapi dengan kematian Kristus janji ya. Coba dalam hukum Taurat coba baca coba baca Efesus 2 nomor 15 aduh gue lagi perlu ini ya coba baca Efesus 2 nomor 15 ada Bible enggak Anda berdua coba baca mudah-mudahan Anda setuju berapa Efesus 2 nomor 15 dengan dulu berapa itu kan perkataan Paulus itu berarti Anda enggak percaya Paulus
bukan tidak percaya, karena kalau nggak percaya berarti setuju hukum Taurat dibatalkan. Kitab, kitab Galatia juga ini yang ditulis Paulus. Berarti ya, bertentangan? Tidak bertentangan. Coba baca dulu Efesus 2:15, Pak. Coba, coba sebelum Anda bicara, coba Anda baca dulu. Ya. Saya, Efesus berapa tadi? Efesus 2:15, nomor 15. Efesus 2:15, oke? Okay. Ya. Sudah jangan marah-marah. Memang begini saya, Pak. Di sini. Memang begini bahasa saya, Pak. Saya begini bicaranya. Oh, saya baik di langit maupun di bumi. Saya begini bahasanya, Pak. Baru okay. Sama Efesus 2 ayat 15 agak lama ini. Tunggu, tunggu. Ya, silakan, Pak. Baru user juga, user juga buka user. Mana sih? Efesus 2:15. Bawa. Aduh. Satu-satu ya. Aku selan dulu sebentar ya. Kemana bang Andi? Itu akun-akun besarnya bang, kena pendek kak? Kena, tanggal 11 baru bisa pakai. Waduh. Besok lah bisa pakai. Ah iya. Saya sudah follow ya. Banyak ya, kalau yang di bawah itu kalau dia keluar gitu ya, dia ngelaporin di bawah, dia report-report gitu. Salah. Kalah debat langsung laporin deh bang ya. Tapi dia menuduh kita muslim kalau kalah debat melapor. Justru dia sering melapor. Gue seumur umur ngapain laporin? Gak pernah gue urusin apa orang. Coba ini siapa ini? Gantian ya berada. Nah sudah. Sejak. Assalamualaikum, Caris. Sekian dulu ya teman-teman, ini hotelnya nggak ada, saya mau pindah room dulu ya. Jangan kemana-mana, tunggu sebentar. Cak begitu. Udah cak begitu. Jangan kita salahkan salahkan agamanya, itu oknum. Setiap agama pasti mengajarkan, suatu hal yang suatu hal kebenaran. Karena kalau agama, ada agama yang mengajarkan kejahatan, itu tidak ada pengikutnya. Karena agama ini pasti memiliki pengikut. Aduh.
gitu ya, Mas? Iya, iya. Iya dong. Jadi kakak harus ini, kakak harus happy, kakak harus bisa berpikir positif, kakak harus bisa menguasai diri sendiri, kakak harus tunjukkan kakak mau kemana, jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Itu aja sih. Nah, ingat, jangan salahkan agama, tapi salahkanlah orangnya. Oke? Okay? Kalau Anda percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, pasti Anda ataupun Anda sudah membaca Bible Anda, dan pasti Anda kuat iman Anda, pasti Anda tidak akan pindah agama walaupun hanya sebatas karena ya, karena penyebabnya adalah maaf, celangkangan, itu tidak akan mungkin Anda melakukannya. Tapi karena Anda kurang iman sehingga Anda mau keluar dari agama Anda. Jadi intinya kita keluar dari agama itu bukan karena apa, bukan karena apa ya, memang karena didasari ilmu, kita tidak memiliki ilmu. Ilmu agama yang kita anut, kita nggak punya ilmu di situ, sehingga. Assalamualaikum, Bang Andi. Ini lagi ya si, wala lari otennya. Ini si Sarah gini ngomongnya kayak gini pula. Di mana mana gue masuk komal pasti sepi. Gimana tadi rame, tadi di room siapa ya, Dalbo? Rame, gue naik sepi satu-satu kabur. Ini baru gue naik kabur satu. Tak, Bang Andi ini lah. Itu kan, ini katanya, itu kan malam ini, besok beda lagi ceritamu, Ibu Os. Hei, Saragi, aku ceritaku gak pernah berbeda ya. Dasar lu. Oten. Ya udah lanjut. Jadi Kak Manula gini, belajarlah untuk berpikir positif, belajarlah untuk tidak menyalahkan agama tapi salahkanlah oknum. Dan saya berharap Kak Manula gini harus ini aja, tenangkan jiwa lah, tenangkan jiwa dan pikiran gitu loh. Iya, Bu. Ya. Makasih ya, Mbak. Iya, Kak Mandulang ya. Oh. Mau tetap Kristen silakan, mau kembali ke Islam silakan, tapi jangan salahkan agama, tapi salahkanlah oknum ya, Pak ya. Oke, makasih ya, Mbak. Emang iya, kalau agak Damanik ini Mas, udah masih gimana, masih Kristen? Memang dia Kristen. Oh iya, iya. Oh, tadinya jadi Muslim apa? Murtadin. Iya. Dia dia memang agamanya kayak aku lah, Bang. Cuman bedanya dia kembali Kristen, kalau aku tetap ya, Islam. Ya aku nanya dia kenapa lu yang jawab. Lu kok emosi sih, Bang Hadi, sama aku? Lama-lama Bang Hadi kayak Erik sikit-sikit marah sama aku. Nanti jangan itu aku Andi, jangan marah-marah. Dia ya, kagak. Gue itu enggak pernah marah kalau tidur. Ya kalau tidur. Biasanya sih kalau perempuan memang itu kayak mbak-mbak semua nih, yang kiri belok kanan. Kenapa hubungannya? Enggak lah, itulah. Sekarang ibu di mana, Bu? Ibu, ibu siapa sih? Ibu Manulang ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara itu berada di utara ya? Bukan, ya. Kak Manulang di mana, Kak? Sumatera Utara. Iya, di mananya? Iya, Sumatera Medan. Utara. Medan di mananya? Kisaran. Mana? Kisaran. Oh, itu bukan Medan. Kisaran ya, Sumatera Utara. Tapi bukan Medan. Iya, okay. Asahan. Sumatera Utara itu berada di utara. Iyalah, Bang Andi. Kalau lah aku, Bang. Manulang, laki apa perempuan sih? Perempuan, oh, suaranya. Oh, perempuin. Bencong. Jangan satu lagi, satu lagi. Jangan lagi sekali lagi, nanti kakak kena peringatan. Bukan Bang Andi ini pula. Iya. Yeah. Ya, yeah, Ibu Manulang, Ibu. Mbak Manulang, Mbak. Ibu beneran. Oh, Ibu ya. Apa tepur Seragi? Namboru ya, namboru aja. Dang, aku itu mu. Kalau diartikan aku diikuti marga Seragi, aku bor Seragi. Oh ya, namboru lah. Dang lah. Maku aku tahu namboru, kama depi ye. Iya itu. Kenapa masih jadi Kristen? Kenapa nggak mau berhenti jadi Kristen? Kenapa? Gini, Bang. Dulu kan saya udah berjanji. Kalau kan sama dia kan, kalau kau memang aku, kau saya masuk Islam, kau ajarin aku dengan agamamu. Rupanya udah janji aku sama dia, udah 3 bulan aku kan agak masuk agama Islam, belajar semua,
suruh papa suruh kayak gini gitu kan. Udah mau nikah lupa dia sama awak, nggak diajarin lah. Aku ada sholat lima waktu tak mau, ya udah. Ya tapi nggak boleh menyalahkan orang lain kalau memang benar-benar itu ini mau belajar. Karena guru itu bukan dari satu orang saja, guru itu pasti di mana aja ada gitu. Ya kan ku tengok di akurapi kepala rumah tangga lah. Apanya itu imannya katanya kan. Nah, jadi ku ingati, ku bilang, "Bang, ajarin udah dong saya." Keluar dia keluar. Udah kan? Diulanginya kata-kata itu tadi kan. Udahlah. Jangan ngomong itu, langsung enggak ada ampun nama itu. Oh, langsung. Kena, langsung. Ya? Makanya Bang jadi semalam ngomong terus aku suruh stop. Kena dia. Transgender ngomongnya. Oh. Jangan ngomong gitu. Langsung enggak ada ini peringatan, langsung struktur. Oke, selamat malam Bang Kito. Ya, ya. Assalamualaikum Itoku. Waalaikumsalam. Bodo nadiro aki. Tapi aku enggak lo. Assalamualaikum Bang Andi Celebes. Waalaikumsalam. Kodiro dari aki. Ya. Aku tuh bisa bahasa Medan kalau lagi ya. Tidur. Kalau lagi tidur ya. Sama. Saya kalau lagi makan itu bisa bahasa Medan juga Bang Andi. Waduh, mantap dong. Ya. Gimana gimana nih Bang? Ada yang tidak mau disampaikan? Kayaknya ini kangen lihat Oten naik ke atas nih Bang Andi, tapi nggak ada yang berani kayaknya. Apa udah pada mualaf nih? Tadi ada giliran Bang Andi naik kabur dia, Bang Andi inilah. Nggak tahu tuh giliran gue naik di. Bang Andi menyeramkan sih. Di tempat bikin Oten pada mati kutu semua. Sama pertanyaannya. Tempatnya Bang Dalpo pas gue naik satu persatu pingsan. Ini gara-gara Bang Erik sih. Gara-gara Bang Erik. Orang ada Bang Andi, tadi aja ada Bang Erik yang masih lama. Gara-gara BK 3121 CK. Enggak. Kalau begitu pinggirin dulu saya di bawah. Ya udah Bang Andi sih terlalu ini. Terlalu di ini Otennya. Langsung apa? Di ultimate. Terlalu menakutkan Oten. Itu di tempat itu nih Rifa, ada ruang kosong tuh ada Bang Jumat sana. Ya gua kesana dulu ya. Ada Bang Jumat, Bang Ekos, sama Kores. Lengkap sana. Iya. Ya cuma kalau Bang Andi masuk udah tambah takut lagi Oten naik. Ya gua dibawa dulu aja kalau gitu ya. Sama aja di bawah tiba-tiba ada Oten, Babang langsung naik, udah pergi nah, juga lagi Otennya. Iya, gua kemana-mana. Bang Andi, saya mau tanya itu Asidik tuh bang Andi apa bukan itu? Kok sama banget karakter suaranya itu, karakter suaranya, pertanyaannya sama semua itu? Karena dia copy paste dari saya itu, nggak apa-apa lah. Oh, saya kirain apa dua dalam satu kepribadian. Nah, itu ada tuh teman kita naik netian tuh di. Coba digaplok. Di salami. Selamat malam Bang Netiel. Selamat malam. Anji. Ya. Iya Bang. Iya Bang. Apa kata tadi anjing katanya? Iya, habis makinnya kabur. Ada dia yang ngomong gitu tadi. Iya. Ya. Gitu ya, dia kata dia. Makanan dia disebut. Makanan hari-harinya dia sebut. Artinya kalau ada orang kayak begitu dia menginformasikan bahwa teman-teman aku mau nanya deh solusi sama kalian. Mau nanya aja sih. Tapi enggak lah kalian nanti terlalu ini. Taruh dulu. Jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu, sepertinya dia tadi baru-baru makan itu, dia menginformasikan bahwa saya baru makan itu, gitu. Oh, gitu. Halo, selamat malam Budi Syarianto. Selamat malam, Bu. Bang, jangan gitu, Bang Andi. Selamat malam, Bang Budi. Bang Budi.
Malam. Ya, iya Bu. Aduh, udah gak ada Oten malah ini. Wanita atau perempuan Bang? Wanita Bang. Ya bukan perempuan. Bang Budi agama apa? Agamamu, agamamu Bang. Bang Andi. Semalam tahu gak Bang Andi, ada orang gitu tanya kan Pak Sedain, selamat sore gitu, agamamu apa, terserah kau katanya. Oh betul, gak taunya si Erik. Emang enak. Emang enak diturunin itu. Main-main sama weh kan, ditanya bebe agama apa, terserahmu. Emang ada agama terserahmu, ya udah aku turunkan. Mau nyamar jadi Oten gak mempan. Bang Budi. Bang Budi Arianto. Host, nanti naikkan lagi aku host. Ah nggak mau. Mental ini DST. Kita belum bercengkrama di sini. Sabar ya. Halo. Benar-benar ya. Enggak, aku mau. Sekalian dulu ya teman-teman semuanya, nggak ada OTR-nya, stempel dulu.